apa yang waktu itu jadi dikasih ke dia? Udah dong, Bang. Mas, Mas. Iya. Maaf ya, makan siangnya sedikit terlambat. Habis badan saya masih gak enak gara-gara begadang kejar setoran semalam. Iya, Dewi. Gak apa-apa. Nah, terus gimana? Masakan Dewi enak dah? Enak kan? Enak dong. Ayo, pasti enak. Ayo, ngomong. Alah, kok malah diem aja. Enak apa enak? Alhamdulillah, Dewi. Enak. Oh iya. Nak Fatin lah kok gak ada. Padahal saya mau nanya sesuatu sama Nak Fatin. Tapi kan kita udah sepakat mau diundur, Dewi. Mau diundur, mau enggak diundur. Tapi jadwal sowan saya dan delegasi perwakilan keluarga besar saya beserta Kang Mas Waluyo sama Umi enggak boleh diundur, harus tetap diadakan. Umi itu baik banget sama saya, sama ponakan-ponakan saya. Saya tuh sering banget dibawain makanan. Terakhir kan dibawain keripik itu. Ingat dah? Iya, Dewi. Yaudah kalau gitu saya pulang dulu. Oh ya, Mas Dharma tahu enggak perbedaannya orang yang enggak punya paspor sama Dewi? Apa, Dewi? Kalau orang yang enggak punya paspor itu enggak bisa pergi ke lain negeri. Kalau Dewi? Saya enggak bisa pergi ke lain hati. Mas Dharma bisa aja. Dewi yang bisa aja. Apa ya? Pergi ke kali menemukan kuman. Bisa kali kasih saya sedikit senyuman. Mas Dharma gombal. Dewi yang gombal. Apa ya? Ah, terus senyumnya mana senyumnya? Ayo senyumnya. Cukup. Yaudah kalau gitu, saya pulang dulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Dewi. Tenang lu tuh aneh kok, ih. Lu kenapa sih? Woi, orang diajak ngobrol. Kenapa gimana? Ya, lu kenapa? Lu gak nutupin apa-apa dari kita kan? Kagak. Kok ya baru kenal gua aja lu? Woi, nih gini ya. Kalau seandainya Gondrong sama Kirman jadi bersatu nih, Woi, gua bakalan siapin anak-anak. Soalnya Gondan itu pasti gak bakalan sanggup buat ngadepin Gondrong sendirian. Beneran, Koi. Koi, gue lagi ngobrol. Ya iya, gue dengerin. Pi, gue jelasin. Bondan itu preman bangkotan. Dia jago. Kagak cemen. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Cuman... Ane capek banget, Man. Pegel. Wah, gabung. Aduh. Datang langsung tiduran seperti paus terdampar, Wang. Ah, ente banyak kalam. Buk. Ape? Waduh. Kopinya. Man, kopinya mau diambil apa kagak, Man? Ambil saja. Wang tadi bilangnya enggak? Sebenarnya kagak sih. Ente aja yang ambil. Apalagi ambil. Ente yang ambil. Wangnya lebih dekat. Penting nyuruh. Tapi kamu jauh. Kalau mau ambil aja. Kalau nggak mau biarin di sini. Iya, Bang Rahmat. Mau Bang Rahmat? Mau banget Bang Rahmat. Boleh, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Hai. Ayo. Untung makin nyebelin, Bang. Makin aneh-aneh. Makin aneh malah makin bagus. Yalah. Lah kok sandal jepete bedal ki piye? Mana rumah masih jauh. Tikis. Apa? Iya, Bang. Apa yang waktu itu jadi dikasih ke dia? Udah dong, Bang. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam. Kamu lagi. Tunggu sikit. Kamu kan dulu yang pernah nendang-nendang pohon di depan pasar kencing toh. Itu kejadian padahal udah lama banget loh.
Lah kok sampai sekarang rambutmu belum tumbuh juga? Enggak boleh, ini murid Ustadz Untung juga. Apa ya? Muridnya Mas Untung banyak juga ya? Padahal orangnya kayak sumeng begitu. Ngomong-ngomong, sendal bule lagi putus. Masih oke, masih bisa dipakai. Oh iya bule, gimana HP yang waktu itu? Masih oke kan? HP-nya juga masih oke, masih bisa dipakai. Lukuski! HP? HP yang mana? Senengnya, hah? Wan Faruk bakalan seneng nih. Kita udah ngambil nih kopi berasal dari Bang Rohmat. Ya mama, pasti mukanya licin seperti prosotan sekarang. Hai saudara-saudaraku. Itu kopi yang dikasih Debbie Bah ke Bang Rohmat ya? Saudara siapa ya? Ismit. Oh, ayo mana? Iko, kopi yang dikasih Habibah ke Bang Rohmat. Coba lihat dong. Aman sudah. Yuhuu. Kenapa uang kasih kopinya? Tadi di tangan aneh kok, Man. Ya, tadi kan uang kasih. Oh, berarti direbut sama Ismet, Man. Ini direbut uang, nah. Kasih begitu. Aneh kagak tahu. Uang, mah. Dari mana uang ini tahu? Tadi baru terjadi. Uang otak sakitnya pada gadang, mbak. Jadi, nyok. Terus gimana, dong? Gimana? Kejar! Kejar. Ya. Ismet! Kita siap-siap. Mang Kirma beneran mau serang kita, mbak. Kalau dia udah bilang begitu, pasti dia lakukan. Tapi mbak, kenapa? Lu takut? Maaf. Bantuin Ana. Ismet lagi buru-buru, Wan. Bangunin Ana dulu, baru nanya-nanya. Wan Faruk ngapain duduk di sini? Malah nyantai-nyantai sih, Wan. Ana bukan duduk, bukan nongkrong. Ana lagi santai-santai. Waduh, antum nanyanya ada-ada aja. Ana jatuh didorong sama Ismet. Ismetnya kemana? Antum parah sekarang? Ya Allah, antum parah ya. Kok malah nanyain Ismet, malah ngurusin Ismet. Ana gimana nasibnya ini? Jadi begini, Wan. Kami sudah dapat kopinya dari Abang Roma, tapi diambil sama Ismet, Wan. Betul, Tuan. Allahu Akbar, kenapa nggak bilang? Dari tadi kami sudah mau bicara, tapi Wan Faruk omel-omel terus. A-L-A-S-A-N. Ada salam. Alasan. Sudah. Kejar. Bantuin Ana. Nggak usah. Ismet. Ismet. Bang Tommy. Tolongin Ismet, Bang Tommy. Apaan sih, lo? Ismet dikejar sama Faruk CS. Ismet. Ismet, ayo, balikin kopinya, balikin. Nggak boleh. Mam, aku jambak ginjalnya mau. Ani cabutin kumis-kumisnya mau. Sini, Ani cabut. Balikin. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kopi ini harus diliatin ke Mak Ismet. Kalau kagak, Ismet diomelin tau. Nggak bisa. Bang Rohmat udah kasih kopi itu ke Ana. Ismet, pada bisa pada diem, kagak sih? Sini kopinya. Jangan. Sini? Nggak boleh. Lu masih mau dianggap adik angkat gue nggak? Aduh. Sini. Ini kopi, biar gue pegang. Jangan dikit-dikin. Kopi asam jadinya. Lu lihat gak? Tuh, bubuk kopi cap rastek rasa ketek. Udah biarin, lu kalau mau ambil di kopi, ambil sama apoy. Kopi doang, udah. Jangan dikit lagi. Jangan, bang. Gak boleh, sini. Iya, jangan. Gua pindahin. Sama aja. Abang angkat. Ini gara-gara antum. Kamu jangan ginjalnya, omong.
kemana? Dok, nggih boleh. HP itu bukan dari bojomu, HP itu dari orang lain. Hancur harga diri bule, Dok. Hancur, entek, habis. Di mana bule akan meletakkan wajah bule? Bule malu semalu-malunya. Ini aneh loh. Kan biasanya bule enggak punya malu. Biasa. Pokoknya bule enggak terima. Harga diri bule terinjak-injak. Harga diri bule itu tinggi setinggi-tingginya. Ayo kadang-kadang bule diskon sih. Nah, tapi kan ya tetap aja harga diri bule tinggi. Bule enggak butuh. Nyun sewu bule. Tapi kan Yanti juga enggak tahu ya. Kamu tuh apa-apa enggak tahu, apa-apa enggak tahu. Terus apa yang kamu tahu? Suami kamu pulang malam kenapa kamu enggak tahu? HP ini yang dikasih ke bule bukan dari suamimu juga kamu enggak tahu. Oh, jangan-jangan kamu enggak tahu kalau sebenarnya kamu itu enggak tahu. Oh, ya jelas Yanti tahu. Tahu apa? Tahu kalau Yanti itu enggak tahu. Telepon apa, Boy? Biasanya kok jam-jam segini tuh Mas Apoy masih sibuk ya, Bule? Kalau begitu Bule yang telepon, pinjam HP-nya. Nggak usah, Bule. Yanti aja yang telepon. Tapi nanti ya, Bule, masih banyak setrikaannya ya. Sekarang, buruan cepet, pa. Loh, nggak pakai dadar-dadar toh, Bule? Nggak usah. Kalau pakai dadar-dadar, waru-waru, dadar-dadar, sasa-sasa, tap, itu lama. Makanya Bule langsung tap. Nggak usah pakai dadar-dadar, waru-waru, dadar-dadar, sasa-sasa, tap. Lah itu bule pakai dua kali lagi. Jadi makin lama loh ini nanti mau nelfon Mas Apoy. Semaur. Okay. Buruan. Nggih, boleh. Bini gue nih. Bini gue apa bule ya? Bismillah, bini gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yan. Mas. Nah, Apoy, ini siapa? Bagus sikit. Nah, Apoy, ini bule. Iya, bule. Nah, Apoy sekarang pulang. Ambil HP yang dulu Nak Apoy pernah kasih sama Bule. Bule enggak? Toh. Emangnya kenapa Bule? Nak Apoy pikir Bule enggak mampu beli HP. Kok Nak Apoy tahu? Aku sikit biasa. Ya memang Bule enggak mampu beli HP, tapi kini-kini Bule itu berjiwa Belgia. Biar gembel yang penting bahagia. Bule enggak akan mungkin memaksakan keadaan. Kalau Bule enggak punya, ya Bule bakalan nunggu sampai punya. Enggak mungkin Bule kok sampai ngemis-ngemis minta sama orang lain buat beliin Bule HP. Maaf, Boy. Ngapain Nak Apoy sampai ngemis-ngemis ke teman-teman Nak Apoy supaya membelikan Bule HP? Apalagi kok itu minta sama teman-temannya Nak Apoy yang di makmur itu siapa namanya? Koreng. Itu kan dari untung Bule. Bukan Koreng. Enggak usah trikis. Koreng sendiri yang bilang kalau sebenarnya HP itu dari dia. Awang tadi Bule ketemu kok sama si Koreng itu. Arep ngomong apa meneh? Hop. Iya Bule. Balikin HP itu. Bule enggak butuh. Iya Bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amsyong. Kenapa dari Koreng? Bule. Apa meneh? HP Yanti Bule.